toko souvenir paling rame. Tuh, Oriental Gift Shop. Tapi aku kayaknya aku selesain dulu, aku mau sholat dulu, nanti kalau mau balik balik aja ya. Pembelinya banyakkan orang Indonesia nih. Ini orang Indonesia, ini orang Bekasi. Sarapan di hotel, ketemu teman-teman dari Indonesia ini. Namanya siapa? Yuda. Yuda dari mana? Bali. Bali. Iya. Mansur. Ya, Mansur. Iya. Mana? Dari Bali juga. Bali juga. Banyak orang Bali ya? You Bali only. You Bali. Turki. Bali. Turki. Petunjuknya jelas, guys. Hah? Ini suasana di stasiun metro. Dari metro tadi dari Gauri TP turunnya ini di stasiun Halik. Teman-teman, ini stasiunnya itu ada di jembatan teluk, di atas teluk Bosporus. Jadi di bawah ini adalah teluk Bosporus yang sangat Bosporus bukan ya? Iya deh, tapi yang sebelah selatan. Salah. Di sana itu daratan Eropa. Sementara di sini, di sini masih Eropa kalanya ya. Masih Eropa, sorry salah. Ini kami menuju ke Spicy Bazaar, tanah abangnya Turki. Katanya murah. Tapi kalau kemeruyuk kayak gini ya harus hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak dijual jaket-jaket musim panas, musim dingin. Heng, ini apa bu? Kata kaya lar toptan ngopong dirang kurma, banyak kurma bu. Kue
Timbangan. Wah, tambah macet. Tuh lihat. Macet banget. Anterin makanan. Orang sini tuh kayaknya seneng gitu ya. Di rumah. Pada ini apa namanya? Ini panjang perjalanan ini jalan ini isinya orang jual kebab. Ini makanan Turki, ada kebab. Wah, kebab. Ada bapak-bapaknya main musik. Souvenir di sana sini. Turki ini penguasa jalanannya ini. Pasukan delivery ini. Wah, kalau di tol kencang-kencang banget. Ada ngejar setoran kayaknya. Kok ada acara lu, kira enggak pas. Ini rombongan turis. Banyak apa nih turis-turis pada nyari souvenir di sini. Oh, kan rame banget. Berarti terkenal memang ini daerah souvenir. Hotel Soslu. Aku es teh karena hujan kali ini. Ini apa ya? Terong bukan? Ya? Terong. Ini yang dijual semua produk-produk dari sini. Apa jadi? Donor bang, donor tetap. Tiga motor paling top ni ada X Max, N Max, DCX. Buah-buahan, siapa ke buah? Restoran-restoran modelnya take away karena space-nya kan mahal sih. Buat tempat sampah. Selama pandemi mereka buka terus turisnya.
kalau sampai ditutup anu ekonomi macet. Seperti yang cari souvenir di sini tidak ada yang khas desain dari Turki atau Istanbul gitu ya. Misalnya kaos apa itu enggak ada. Ada cuman gantungan kunci apa itu hiasan kulkas itu. Khas Google Map. Dicariin jalan pintas. Nah, kalau tadi di sana Tanah Abang, kalau di sini mana ini? ITC Kota Tua. Ini pusat masjid, tempat daerah wisatanya di sini. Dan gede kaban. Oh, ini kota tuanya. Ada rel kereta apinya segala. Mana, Bu? Arahnya mana? Sini lebih tertata, lebih rapi. Kalau sana tadi grosiran kali ya? Hah? Sebenarnya ya, kayak apa? Ternyata ini coba tempat wisata ini. Mau masuk ke metronya. Bu. Ada tas ya. Jadi teman-teman ini toko souvenir. Tapi aku kayaknya aku gak usah dulu, aku mau sholat dulu, nanti kalau balik balik semua dulu. Pembelinya banyakkan orang Indonesia nih. Ini orang Indonesia, ini orang Bekasi.